Oke, dan sekarang kita ini udah ada, aduh, kenapa sih nggak pernah amprokan semua ya? Tadi ada Bunda Hetty, ada Nasar, ada Najwa. Juga Najwa Hilaf. Najwa Hilaf. Wah, masa sih? Iya. Terus juga tadi ada Bang Karni. Iya kan? Tadi sih kan ini saya... yang bukan yang bukan. Riana, bukan. Riana. Bukan. Tapi yang saya bingung, tadi kan pas commercial break, gue kan keluar. Iya. Nah, gue ngeliat Mbak Najwa masuk ke ruang make up. Gak lama keluar, udah ini. Kenapa ya? Jangan lupa dong, mungkin beda. Sebelah kan mungkin ruangannya. Ketemu, sempat ketemu tadi. Orang tadi papasan. Atau coba lo masuk ke ruang make up, iya. Siapa tahu lo keluar jadi Mbak Najwa. Iya. Nah, coba ya lo masuk. Ayo. Oke, udah sekarang udah mengenai lagi deh. Kita udah ada Gilang Dirga sama Rina Nosi. Ini ada Koas lagi nonton ya. Oh. Ini Mas Aswin Fabanyon lagi nonton. Nonton kalian katanya lucu banget. Terima kasih. Katanya. Terima kasih. Selamat ini, tapi kalian ini dijuluki Mr. and Miss Impersonate. Pernah ada beban gak sih? Lu ada ya segera gini nggak ada beban mah nggak mungkin mah. beda. Bukan keadaannya beban. Karena... tuh gimana ya kalau lu di mananya tuh? Ya beban misalnya nih kalau diminta kalau suatu waktu gue impersonate terus nggak mirip orang akan kecewa gitu ya. Kayak oh gitu. Apalagi kalau misalnya mau impersonate nggak ngedukung ya. Iya. Itu sering terjadi. Itu sering. Ada yang WhatsApp sampai WhatsApp di grup ada. Oh iya. Iya benar kan? Iya. Iya benar. Emang iya. Karena persiapin impersonate nggak kagak main-main. Nah, kalau Rina persiapan sendiri semua bajunya. Persiapan sendiri kayak tadi semua sendiri gitu. Apa jadi gua? Sebenarnya udah jangan disiapin. Jangan ngomongin gua, ntar ketahuan mereka gak siapnya. Iya. Tapi sebenarnya kalau yang gitu tuh sebenarnya udah disiapin. Iya. Mereka juga udah nyiapin ya Lang ya. Cuman kadang-kadang kita tuh karena pengen yang cocok perfect, gitu. Gitu. Jadi kayak kalau enggak cocok sedikit aja pun kitanya enggak enak gitu. Nah. Tapi mungkin kalau yang impersonator nih kayak kita berdua nih kalau mungkin paling disebelin sama anak make up sama anak wardrobe. Anak wardrobe sama make up pasti. Karena kita tuh paling cerewet soal itu. Enggak gitu dong kan lu mesti gini-gini. Parti, lu sini dong di sini deh, dengerin deh. Yuk. Sini. Emang masalahnya apa sih? Duduk, dengerin baik-baik. Yuk, dengerin. Terus, okay, terus. Oke, okay. Dengarkan baik-baik. Apa kendalanya ketika impersonate itu gak berhasil dan gak sukses? Silakan. Kalau nggak sukses, jadi kayak gue sama Gilang nih, kalau ibaratnya gimana ya, kalau bikin satu karakter misalnya, oh kamu jadi Anu, berarti harus niruin ini, mau nggak mau dari atas sampai bawah, sedetil-detilnya semuanya harus semirip-miripnya. Yeah, yeah.